fokus pada pencapaian uang lintas zakat. Kejaksaan Tinggi Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan membuka seleksi Duta Pelajar Sadar Hukum Aceh 2023 untuk pelajar tingkat sekolah menengah atas atau sederajat sekabupaten kota di Aceh. Seleksi Duta Pelajar Sadar Hukum tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama Kejati Aceh dengan Dinas Pendidikan yang telah berjalan selama 10 tahun itu, yang dilaksanakan di Banda Aceh selama 2 hari. Kepala Kejati Aceh, Joko Purwanto, mengatakan, kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkodia pada bulan Desember, yang mana mengandung nilai yang sangat positif bagi siswa-siswi di Aceh, terutama dalam hal pengenalan hukum. Joko berharap dari kegiatan tersebut, para pelajar bisa patuh dan sadar hukum, serta dapat menjaga diri dari perbuatan melanggar hukum dan tidak terpengaruh dengan narkotika maupun kejahatan lainnya. Dari semua kota dan kabupaten se Aceh, jadi ada 23. Seleksi ini tentunya mereka siswa dan siswi pilihan kan. Di kota, kabupaten mereka sudah lolos, sudah terpilih. Bukan hanya mereka terpilih, tapi sebagai role model. Nah, role model itu yang dianggap sebagai contoh lah, mereka nanti sebagai contoh siswa-siswi yang lain yang harus perbuatannya harus mencerminkan itu yang dari Banda Aceh. Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.